Kita lagi mau cari asam gandis, teman-teman. Ini asam yang biasa kita pakai untuk sayur asam. Jadi kita cari yang alaminya, cok. Allah. Duri, guys. Oh. Nah, ini dia asamnya, teman-teman. Asam gandis. Pohonnya lumayan tinggi nih. Mana, Bang? Ini pohon ini. Oh. Oh, ini pohonnya, teman-teman. Ini pohonnya. Kita pantau dulu lewat sebelah sana. Memantau buah. Oke. Ini mulai pemanjatan, teman-teman. Ini puasa-puasa manjat asam gandis lagi. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, golak besok sih dapat menajur. Nah, teman-teman. Bang Ilan memonyet. Wide. Bunyi hujan nih. Dulu apa mendelodup nih amunnya si jatuh. Bang, baik dipantuh, Bang. Baik dipantuh. Kenapa ya? Susah. Noh. Rotan pula tuh. Rotan pula. Belum. Anda mau gerak. Paling asam. Mana? Hei. Awas kepala. Oh. Ini. Pas. Pas. Sip. Mantap. Hampir kena ke kepala. Hantar sini aja, Bang, Bang. Hantar ulun sini nah. Antangan sini, isinya nyangkut. Iya, itu maksud aku itu udah tekan belumnya, kan? Udah sangkut, ya. Yang berantik, itu jumpa baik di atas ini. Udah mayut, ya? Oh, di sini, ya. Ah, mayut, ya? Namun belum tuh, Bang. Uyuh, Bang, mutikinya. Oh.
Oh. Ini kena lubang. Dengan asam gandisnya. Jadi nanti kita potong kecil-kecil, habis itu kita jemur. Biar dia awet. Pas di bawah abangnya tuh. Hujan asam gandis, teman-teman. Kalau kena di bawah tuh lumayan tuh. Yes. Waktunya pemungutan. Panen, brondolan. Waktunya pemungutan suara. Brondolan. Buah manggis jatuh ke laut. Jatuh ke laut sama hiu. Kalau memang abang manis. Cium mau bau. Nah, nah. Pelan, Bang. Nah, ini kita tinggal putikin nih, teman-teman. Yang sudah dijatuhkan, digugurkan oleh Bang Ilan. Yang baru turun dari ketinggian. Asik. Oke, waktunya pemungutan. Begatah juga ya kayaknya. Begatah kayunya. Masa kada begatah? Kada begatah. Begatah. Kering. Ini enggak dijual di pasar ya, Bang ya? Ada. Jual di hotel-hotel ini. Ini kalau di pasar mahal juga nih. Iya. Oh, besar noh. Oh. Ini dia kayak jambu. Kita tapi bukan jambu. Kita. Ini kita hiris seperti ini ya. Nanti baru kita jemur. Nah. Mantap yang hiris ini. Mantap. Sip itu pula. Nah, dia kayak gini dia, teman-teman. Sip. Nah. Kayak gini nanti dijemur ya, Bang ya, kalau mau diawet. Iya. Tapi kalau mau dimasak langsung aja ini, teman-teman. Bisa. Segini cukup. Mantap. Iyalah, cukup ya, aja itu, Bang. Ya. Untuk sepanci. Sepanci. Satu ekor toman. Nah. Kalau terlalu masam, enggak banyak kan mansam. Aduh, kita ngomong makanan nih. Masih jam 2 lagi, jam 2 ke jam 3 ini. Jadi nanti teman-teman, mudah-mudahan kalau misalkan buah asam gandisnya masih ada, terus sudah enggak puasa lagi, mungkin kita akan praktekan langsung ya, Bang ya. Oke, ini kita mau lanjut kumpulin lagi nih, teman-teman. Karena baru dapat segini nih. Lumayan sudah, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ini itu hasil buahnya. Ada sekitar ngeken. Anu ini 10 liter air. Ya. Oke, kita lanjut pulang. Lanjut. Oke, lanjut. Sambil nunggu berbuka puasa. Iya. Oke, dadah. Berbuka puasa.